Kirab Nusantara dalam rangka merayakan peringatan Tahun Baru Islam atau Malam Satu Suro ini diikuti oleh warga Ketileng serta seluruh santri dan pengurus pondok pesantren Al-Jufri. Karena kita santri ini kan api panas Pak, jadi dengan kita dekat dengan Allah ini harapannya kita tidak merasakan panasnya, itu kita diselamatkan Pak. Arak-arakan diwarnai dengan berbagai kesenian, mulai dari barongsai, gamelan hingga mobil hias. Arak-arakan hasil bumi menjadi simbol rasa syukur atas berkah dan kelimpahan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai bentuk atas perlindungan dari bencana. Sedangkan tarian api yang berkolaborasi dengan barongsai merupakan simbol kerukunan antar umat beragama serta akulturasi budaya yang ada di Semarang. Dari Semarang, Andrea Prianto, Metro TV.